Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Okey, hari ini kita ada buah cempedak. Okey, buah cempedak di luar pagar. Okey. Dia ada dua buah cempedak. Kita beli dengan jiran semalam. Dua ni berat dia dalam 3.2 kilo, berharga RM19. Okey. Alhamdulillah murahlah. Dia kata sekilo tu RM6 saja. Jadi harga murah, okey. Hari ini kita nak cuba potong. Okay, first kena ada pisau dan kita ada kena minyak lah. Okay, kalau minyak ni minyak masak, kita sapukan dekat pisau ni supaya getah-getah tak melekat lah. Dan tak lupa juga tangan kita pun kena ada minyak sikit lah supaya tak melekat dia ni getah lah. Tips ni tips lah. Okay, kalau tak letak tak apa, tapi nanti boleh sapu minyak. Tapi saya nak untuk memudahkan. Okey, kali ni semalam kita nak check cempedak. Yeah. Kita tak jumpa yang kulit yang berapa licin sangat lah. Kita still ada macam timbul ni. Okey. Yang ni pun sama. Okey. Still timbul enggak. Kalau ada licin tu lagi licin macam ni. Ni licin ni. Kalau ni kurang sikit lah, dia timbul. Kalau licin ni dia tanda-tanda isi dia banyak. Okay. First dah pisau ni potong kulit dia. Okay, dah potong kulit dia ni. Itu kita ketuk dia ni. Okay, Kita ketuk. Lalu dia buka. Nampak si. Okay. Okay, buka. Tarik, buka lagi, buka, tolak. Lebih nak tampak kaki baik. Okay. Itu kita boleh tarik. Tada. Ini dah, okay. Sedap ini dah masak. Letak dalam kulkas. Okay. Dalam ni ada inti isi lagi. Mungkin macam ni dah terus masak, kita tak ambil lah. Dia lembik sangat. Okay. Ni pun celah-celah dah tak ada. Okay. Bersih eh. Okay. Tada. Kulit ni kita ada. Bau dia sangat mengharumkan. Dan kita buka yang kedua. Ni pun dah lembik sangat ni. Dah masak. Okey. Dia ada bonggol-bonggol. Okey, ambil pisau, letak minyak sikit. Letak melekat. Letak pisau ni, kita belah. Belah kulit dia je. Okey. Itu kita ketuk kan, dia nampak kulit terbuka. Oh, keluar lah. Okay, kita buka. Okay, tapi ni buah tak banyak. Buah ada sikit je. Okey, dekat bawah je. Yang atas ni semua tak jadi. Okey.
Seboleh-bolehnya jangan beli macam ni lah. Okay, dia bonggol-bonggol dia ni. Kau boleh-boleh ni cari yang macam straight ya. Eh, jangan bonggol-bonggol, jangan beli. Ni saya nak tunjuk contoh eh. Okay, bonggol-bonggol ni jangan beli sebab dia tak sekata. Bandingkan dengan ni, ni lebih sekata. Ni walaupun besar tapi tak sekata. Okay, bawah je besar. Okay, alhamdulillah rezeki. Okay, kita belajar daripada selapan. Tapi ni ada lagi eh, bawah-bawah ni. Ni, ni kulit-kulit ni ada lagi. Kita ambil lagi. Nanti tengok ni eh, bahagian atas ni ada kulit saja. Buah memang kat bawah. Okay, tapi yang bawah tu kulit buah dia besar lah. Okay, boleh cuba makan. Sekejap. Ni celah-celah ni masih ada isi-isi yang tertinggal. Kita boleh korek ya. Eh? Sayang eh, rezeki ni jangan ni yang membazir. Tarik, ada je isi-isi. Okey, macam ni. Tak. Okey. Kita akan buat goreng lah. Ni. Dah. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.